Welcome back to my channel. Jadi kali ini aku bakalan kasih tahu kalian bagaimana caranya bikin eyeliner, bukan bikin eyeliner sih, bikin wing eyeliner yang benar. Aku sih nggak suka wing eyeliner ekstrim yang sampai ke atas-atas sini, enggak. Jadi tetap subtle, tetap santai, tapi ada sedikit wingnya biar kelihatan aja sih definisinya. Bagaimana cara bikinnya? Let's check it out. Oke, jadi aku sekarang pakai Hyper Matte dari Maybelline. Mana sih Hyper Matte? Nah, jadi ini tuh liquid liner. Basically kalau kalian belum gitu bisa pakai eyeliner, pakai liquid liner itu akan susah. Jadi aku saranin pakai gel liner atau pencil liner. Cuman kalau misalkan kalian pakai pensil, kalian harus raut bener-bener sharp untuk bisa ngedapetin wing eyeliner, karena jatuhnya bakalan cuma satu garis gitu doang kalau misalkan kalian pakai pencil liner. Oke, jadi pertama-tama pelan-pelan aja. Garis dari dalam keluar. Jadi kalian buat wings dulu, baru abis itu dimasukin, baru diisi. Makasih banget yang udah nonton dari awal pertengahan sampai akhir. Tiba saatnya kita berpisah. Jangan lupa untuk komen di bawah, kasih tahu ke aku video apa lagi yang kalian mau tonton atau kalian mau request. Mungkin kalian mau ke pesta minggu depan atau bulan depan dan kalian bingung gimana caranya untuk make up yang gampang, yang simple. Kalian bisa komen aja di bawah dan siapa tahu aku bisa bikin buat kalian. And udah itu aja. Oke, bye-bye. Sharing is caring. Hope you like what I shared.